dan 1% sisanya pemeluk. Pakistan adalah salah satu negara yang terletak di Asia Selatan. Nama resmi negaranya adalah Republik Islam Pakistan. Jika Indonesia memiliki beberapa kemiripan dengan negara tetangganya yaitu Malaysia, maka Pakistan memiliki beberapa kemiripan dengan negara tetangganya, India. Nama Pakistan berasal dari kata, Pak, dari bahasa Persia yang artinya suci atau murni. Dan, Istan, berasal dari bahasa Hindi, Istan, yang berarti tempat. Geografi dan iklim Pakistan sangat beragam, dan merupakan rumah bagi aneka satwa. Pakistan memiliki area seluas 796.095 km persegi, kurang lebih sama dengan luas gabungan Prancis dan Inggris. Mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam, dengan persentase 97% dari total jumlah penduduk. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, ternyata survei mencatat, negara ini memiliki 1% penduduk yang mengklaim dirinya sebagai ateis. Kemudian sisanya merupakan campuran dari pemeluk agama Kristen, Hindu dan Buddha. 3. Ghana.
Ghana adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di selatan. Ghana merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar di dunia di samping penghasil aluminium terbesar di Afrika. Sejak diperkenalkannya pertanian kakao pada 1879, Ghana menjadi salah satu produsen kakao terkemuka di dunia, dan dikenal dengan kualitas bermutu tinggi dari kakao yang dijemur. Luas wilayah Ghana adalah sebesar 238.533 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 32,83 juta jiwa. Ghana menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk ateis terendah, yakni hanya sekitar 1% penduduknya mengklaim dirinya sebagai ateis. Dengan mayoritas penduduknya, yakni sebesar 74% memeluk Kristen, 17%-nya Muslim, dan sisanya pemeluk agama atau kepercayaan lainnya. 2. India. Negeri yang terkenal dengan industri perfilman Bollywood ini merupakan negara yang dikenal unik. Memiliki budaya tradisional yang masih kuat terjaga hingga saat ini. Secara geografis, wilayah India mencakup area seluas 32.087.263 km persegi. Membentang dari ketinggian Himalaya yang tertutup salju hingga hutan hujan tropis di selatan. Sebagai negara terbesar ketujuh di dunia, India terpisah dari negara-negara Asia lainnya, yang ditandai oleh pegunungan dan laut, yang memberi negara ini entitas geografis yang berbeda. Dibatasi oleh Himalaya sangat luas di utara, luas daerah India membentang ke selatan, berangsur-angsur turun ke Samudra Hindia antara Teluk Bengal di timur, dan Laut Arab di barat. Memiliki jumlah total populasi 1.423.227.406 jiwa. Dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, yakni sebesar 79%, 15%-nya Muslim, kemudian 2%-nya memeluk Kristen, dan hanya menyisakan 1% penduduk yang mengklaim dirinya sebagai ateis. Ini menjadikan India menjadi salah satu negara yang sangat religius. 1. Thailand. Thailand adalah salah satu tujuan destinasi wisata terpopuler di daerah Asia Tenggara. Negara ini juga termasuk dari 5 negara pendiri ASEAN yang berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Secara geografis, batas wilayah negara Thailand sebelah utara adalah Myanmar dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Teluk Thailand, lalu sebelah barat berbatasan dengan Myanmar serta Laut Andaman. Dengan luas wilayah sebesar 513.120 km persegi, Thailand menduduki peringkat ke-51 di dunia sebagai negara terluas. Negara ini dihuni sekitar 71,63 juta jiwa. Dengan mayoritas penduduknya yakni sebesar 92% memeluk agama Buddha, 6%-nya memeluk Islam, dan hanya menyisakan 1% penduduk yang mengaku dirinya sebagai ateis. Ini menjadikan Thailand sebagai negara dengan jumlah rata-rata ateis terendah. Dan itulah 10 negara dengan jumlah rata-rata penduduk ateis terendah. Like, share, dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.